Selamat datang di Anmedia. Video ini adalah lanjutan dari yang ini, yang akan menceritakan section 11. So, langsung aja, mari kita menjelajah ke salah satu dunia Fate series. Ore no na o kataru ga ii. Kan no yusha. Kumogoroshi no koumori. Oukan o sute shiyou. Shinmin subete o ikeniye ni shinakereba, sekai mo sukue nakatta yowaki mono. Iza tamese kamasotsu no senketsu wo kan no tami ga ni o nageta shibareba sono kyoufu no shinzui yo na. Setelah kembali, Kachi-chan Itza, Kukulkan mengajak mereka bertemu Dancer King dan menjamin bahwa Kaldea bukan musuh. Dan Raja menyuruh Fukub memberitahu para Dino bahwa akan ada presentasi tentang Panhuman. Bagaimanapun, mereka tak seperti Oslome yang antisosial. Tapi Fukub tak percaya karena mereka dari spesies yang sama dengan Krypter. Tapi tak adil jika Meksiko bisa bertukar budaya sementara Chichen Itza tidak. Jangan khawatir, karena Dino cerdas. Biarkan mereka belajar mengenai kemanusiaan. Fukub terima dan terpaksa. Gordolf bilang bahwa mereka harus bersatu untuk kalahkan musuh mereka, Tetsuken Lipoka. Tapi bahkan jika tanpa Sulome, Raja tak anggap Panhuman musuh. Kuku yang manggil mereka teman sudah cukup. Tapi mengangkat border, Kuku seperti gorila. Jika ada yang terluka, mereka punya alat medis. Tapi kenapa Raja Dino adalah manusia? Singkatnya, Raja Dino dan Sir Van David adalah Tetsuken Lipoka. Dan mereka berdua sepertinya dari Panhuman. Tapi mereka bukan teman. Tezuka punya banyak aspek, tapi mereka terpisah dan independen. Anggap saja Stray Servant yang tak berhubungan dengan Ibit. Adapun masalah perbaikan border, jika butuh tenaga kerja, mereka bisa merekrut para Dino. Dan Midland kaya sumber daya, tinggal ambil. Gordolf takut jika bayarannya adalah pengorbanan. Tapi Kuku berkata, tak perlu, ini gratis. Yang penting, perbaiki kapal secepat mungkin dan tinggalkan kota. Jangan sampai menjadi medan perang. Dan pertemuan berakhir, Kuku akan ikut Fujimaru dan Gordolf kembali ke border. Ketika kembali, Fujimaru bilang ke Masu bahwa Raja akan membantu perbaiki border. Itu bagus, tapi dari laporan Fujimaru, ada banyak hal yang tak diketahui. Manusia Lost Blade ini adalah Dinos. Dewi yang mereka sembah hanya Kukulkan dan Deska yang menyerang border. Tapi Raja Dino juga merupakan Tetsuken Lipoka. Tapi dia bukan musuh. Masalahnya adalah Deska Meksiko dan David. Terlebih lagi, Orta akan muncul di sana. Dan mereka harus perbaiki border sebelum itu. Sementara Putin bertanya pada Olga, kenapa tak bersambutan pada Fujimaru dan hanya melihat dari jauh? Apakah kamu sudah ingat siapa dirimu? Bagaimana jika aku ingat? Meski begitu, sampaikanlah beberapa kata. Kalau tidak, gelar entitas terkuat akan direbut oleh Kukulkan. Tapi Olga tak merasa bersaing. Karena Holmes tak ada, Da Vinci menjabat sebagai penasihat teknis dan administrasi dan bilang pada Fujimaru dan Masu. Meskipun Olga dan Putin sudah bantu mereka berkali-kali, tapi mereka tak bisa dianggap bagian Kaldea. Lebih seperti kolaborator. Sementara Koyan, dia bukan ancaman. Terlebih, Trimagis II menyebut dia sebagai servan yang berpihak pada Human Order. Para staff sedang istirahat karena pendaratan border yang tak mulus. Jadi mereka belum bisa voting mengenai Olga. Entah akan ada ya keberatan atau tidak. Bagaimanapun, Olga-san mirip dengan Olga Mari. Tapi para anggota Kaldea yang sudah mengalami berbagai penempuran pasti tak masalah dengan satu atau dua orang jahat dalam tim. Kemudian, Tepeu datang dan Da Vinci terkejut. Tepeu memperkenalkan diri dan membawa tenaga kerja. Masuk senang karena Dinolikus datang dan mereka akan bantu perbaiki border. Da Vinci ngeblank, tapi dengan cepat kembali sadar. Rupanya Dino ada dinosaurus dan ingin menyentuh mereka. Setelah mengelus para Dinolikus, dia minta maaf dan memperkenalkan diri. Tapi berkata jika mereka butuh sumber daya untuk perbaikan, tinggal bilang apa bahannya dan mereka akan sediakan.
dan jika butuh tempat tinggal di kota, silakan pakai rumahnya. Da Vinci ingin segera pergi ke kota dengan alasan ingin melihat budaya dinos. Tapi sebelum itu, mereka harus basmi para serangga karnivora di sekitar, karena perbaikan pasti butuh waktu lama. Adapun yang bertugas adalah Fujimaru dan Masu. Baik Nemo dan Nitocris belum pulih, dan Kuku akan ikut. Singkat cerita, hari sudah malam dan mereka mampir ke rumah Tepeu. Da Vinci dan Nitocris memperkenalkan diri dan mengucap terima kasih karena Makchan sudah lindungi border Sadio Koma. Dan Sion juga memperkenalkan diri dan berterima kasih karena diselamatkan. Rupanya Reska menggunakan semacam tumbuhan agar Da Vinci dan Sion tidur. Habis bertanya apakah ada lagi yang akan datang. Da Vinci bilang kru Nemo ada di border karena fondasi Storm Border adalah Nautilus. Kemampuan border akan menurun jika Kapten pergi. Staff kalian lain akan tidur di kamar mereka karena masih utuh. Tapi Gordov tak mau ikut meskipun kamarnya rusak karena takut para dinos, dan akan tidur di hanggar. Apalagi karena suhu di luar yang sangat panas. Kadok heran karena Fujimaru dan Masu bisa menahannya. Berarti laporan mengenai gurun Yerusalem yang panas memang asli. Kadok juga tak ikut meskipun kamarnya rusak, tapi Fujimaru menjamin kamarnya. Koilnya Muping juga berkata bahwa dia akan berkemah di sini. Siapa tahu ada serangan dari Oslome. Sementara mereka curiga, Koyen akan ambil kembali senjata yang dia berikan. Da Vinci bertanya, apakah Fujimaru punya pertanyaan? Siapa yang jadi bos? Raja Dino atau Kukulkan? Kekuasaan di masyarakat Dinos dipegang Raja Dino. Tapi Kuku pernah berkata bahwa dia adalah pencipta Mitlan. Dia bilang bahwa itu untuk pamer pada Deska. Karena Mitlan sudah ada sebelum Kuku ada, dia lebih seperti orang luar dan tak bertanggung jawab atas apapun. Semakin maha kuasa seorang dewa, semakin sedikit terlibat dengan masyarakat. Dan apakah Kuku adalah dewa yang dibayangkan Dino? Dia bilang mungkin iya, tapi kenapa menggunakan pakaian ocelot? Karena ingin atau untuk menyamar. Tapi sekarang bukan di Meksiko, kenapa tidak lepas pakaian? Wakchan setuju, bahkan Da Vinci serta Sion. Tapi Mas menolak dan menyuruh Kuku agar tetap berpakaian. Adapun untuk besok, Da Vinci ingin Masu menjadi pembantu Sion, dan Fujimaru akan bergabung dengan tim pengumpul sumber daya. Nitocris akan mengawal mereka di hutan, dan Wakchan mengawal di Chichen Itza. Tapi Wakchan menolak karena ada urusan penting. Tapi Tepeu siap bantu. Rapat berakhir, mereka pergi tidur. Tapi di mana Olga? Dan ada Narosi. Dahulu kala, sebelum ada kamu, sebelum Priyo dan Eugen, Paleogen, dan Kapur, kami dari benua yang ada 300 juta tahun lalu. Begitulah yang tertulis di belakang tekstur ini. Saat itu, benua menyatu. Tiga benua bertabrakan, bertemu, melahirkan dunia baru. Banyak pegunungan terbentuk, menciptakan arus udara, perubahan atmosfer, serta musim monsun, menciptakan banyak sungai, serta lahan basah. Banyak tanaman tumbuh, melahirkan hutan besar setinggi 40 meter menurut perhitunganmu. Mereka wadah kami untuk terus berkembang. Hutan terus meluas karena tak ada pemangsa alami. Serangga tumbuh lebih besar dan kuat. Kami pun mengikuti evolusi kehidupan. Teridopi tersebut akan bikin strata yang akan digali oleh generasimu sebagai batu bara yang kalian sebut periode karbon. Kami masih ingat kegembiraan di momen itu. Terciptanya Amniota, makhluk baru yang mirip Kadal. Dikatakan mereka akan mendominasi planet ini, berkembang biak, menggunakan telur ketuban yang disebut Amnion. Ini persalinan yang belum pernah terjadi. Selama bertahun-tahun, mereka menjadi Sinapsida dan Sauropoda. Sauropoda yang selamat dari peristiwa kepunahan adalah reptil. Mereka lah leluhur dinosaurus, mendirikan surga di atas tanah selama 47 juta tahun. Sejauh ini sama dengan duniamu. Namun berikutnya, awal Mitlan beda jauh dengan duniamu. 66 juta tahun lalu, banyak makhluk punah. Di Panhuman, sejarah mereka berakhir di sini. Tapi ini cerita alternatif. Ada penyimpangan kecil membawa kita ke dunia 250 tahun lebih cepat. Dan kami memilih mereka, bukan generasimu. Anak-anak Paleozoikum yang hidup di planet ini sama sepertimu.
Rupanya, itu adalah mimpi Fujimaru. Da Vinci bilang bahwa mimpi itu biasanya dialami Master jika pikirannya selaras dengan servanya. Pemandangan yang dilihat pasti bumi di masa Paleozoikum ketika berakhir akan beralih ke Mesozoikum. Adapun kepunahan organisme di Paleozoikum karena 5 peristiwa kepunahan massal, tapi yang ketiga masih misteri. Bisa juga karena berbagai faktor. Jika tak ada kepunahan massal, kehidupan akan berkembang cepat. Di Mesozoikum, dunia dinosaurus akan lanjut selama 180 juta tahun sampai Kenozoikum melintas jarak 66 juta tahun. Tapi tak ada heroic spirit yang punya kenangan seperti itu. Atau mungkin ada jika ada yang hidup di masa Prakambrium. Tapi rata-rata roh pahlawan asalnya mulai dari Kenozoikum. Jika ada yang bisa menunjukkan gambaran itu, maka itu adalah otak planet ini. Ingatan planet yang disebut pola dasar. Kemudian, Pepu datang membawa setumpuk piring dan kagum dengan benda itu yang dibawa masuk dari border. Meskipun semua dino cerdas, tapi Tepeu yang paling aneh karena lebih ingin tahu dan lebih dewasa. Pola pikirnya lebih ke arah panhuman daripada dinos. Dan karena hari semakin siang, mereka harus mulai bekerja lagi. Masuk akan ke tempat Sion. Habenyan sedang mengisi energi. Da Vinci akan keliling kota bersama Tepeu. Nitocris akan kawal Fujimaru. Tapi Olga tak bisa ikut karena ada janji dengan Rock-chan. Ketika ke border, Kadok bilang bahwa ada sekelompok dino yang berkumpul dan terus mengoceh. Itu mungkin karena mereka punya izin dari raja agar bisa melihat sendiri seperti apa orang-orang perhuman. Dan mereka akan segera siapkan presentasi pertukaran budaya. Dan yang menjelaskan adalah Fujimaru dan Masu. Mereka ingin dengar perhuman bukan dari para sarjana, tapi orang yang mengalaminya. Mereka akan pakai kuil dan kuku akan minta izin pada raja. Sementara makanan di border menipis, mereka akan buru binatang yang tak beracun. Kalau perlu, buah dan rempah. Kuku bilang area runtuh nekaan akan cocok. Dan mereka pergi. Ketika sore, mereka kembali. Tapi ini tak protes karena ada banyak teriakan yang mengerikan saat mereka menangkap kalkun. Sementara Deinonychus kelelahan karena bolak-balik dari lapisan 4 dan Cicenidza. Tepe bilang ini bisa menguatkan kaki, tapi ada bahaya Oslome. Meski begitu, katanya mereka bisa bermain soccer di dak kapal ketika jadi. Tapi Fujimaru harus beritahu mereka segala hal tentang perhuman. Kalau begitu, yang pertama adalah kisah Nitocris. Dan saat malam, cerita berakhir. Nitocris mati sekitar abad 22 sebelum Masehi. Dan dinasti Mesir kuno terus berkembang sampai abad 1 sebelum Masehi. Cleopatra bertahan sampai akhir. Dan eranya diakhiri kekaisaran Romawi. Tapi kisah Nito sangat berat karena sejak dilahir ada para pendeta jahat yang memanipulasi anggota keluarganya, bahkan diracun sampai mati. Nito pura-pura patuh lalu menciptakan serangan balik sampai mengeksekusi para musuhnya. Sementara Dino tak bisa menganggap Dino lain sebagai musuh. Menurut mereka, Nito lebih keren daripada Kuku yang hanya berkeliaran, dan itu bikin Kuku kesal. Nito berkata jika dia luar biasa, dia harusnya bisa selamatkan para saudaranya sebelum dibunuh para pendeta. Tapi ada kata yang para dino tak mengerti, yaitu tahun. Karena masyarakat Midland dan Panhuman punya perhitungan waktu yang beda. Apa yang mereka sebut masa lalu disebut para dino sebelumnya. Seabad yang lalu berarti sedikit lebih awal, dan satu milenium berarti jauh lebih awal. Tak pernah ada kebutuhan mencatat sejarah. Keesokan harinya, Profesor minta agar Fujimaru mengambil 20 ton kuarsa. Tapi Fujimaru tak akan sanggup. Kuku akan bantu, tapi tak sembarang mineral bukan? Sion bertanya, apakah ada yang mirip obsidian? Fujimaru ingat, ada pegunungan obsidian di perbatasan dunia bawah kedua. Dan mereka segera pergi. Benny mengerti, mereka butuh banyak obsidian. Tapi meskipun dia izinkan, sepertinya Parsi berkeberatan. Partai Fujimaru harus kalahkan mereka, dan Kuku maju untuk bertempur. Singkat cerita, mereka menang dan boleh ambil. Sementara Benny akan latihan lagi. Tapi siapa sangka ada yang bisa mengangkat tumpukan gunung. Itu sudah pasti dewa. Tapi di mana Olga mari? Karena dia mengatakan akan lindungi Fujimaru dan Masu. Fujimaru bilang bahwa mereka tak bersamanya. Mungkin Fujimaru punya salah pada Olga. Minta maaflah nanti. Ketika sore hari, presentasi dimulai dan banyak dino telah datang.
tapi lebih banyak dari kemarin. Fujimaru kaget karena raja datang. Dia bilang bahwa dia kesini untuk bermain soccer. Tapi kenapa rombongan Fujimaru masih di sini? Kemudian dia berkata kepada mereka yang hadir untuk maju lebih dekat. Dan itu bikin Dino pemalu pergi ke depan. Koyan ingin jadi pengantar, tapi raja tahu bahwa Koyanlah yang berikan Tesika Hitam lebih banyak pengetahuan. Jika ingin jual senjata DC Janiza, silakan. Selama para Dino ingin, Koyan akui penjualannya masih nol. Tapi tujuannya bukan hanya keuntungan, tapi sesuatu yang lebih besar. Dan raja menyuruh mereka untuk mulai bercerita. Ketika malam, Profesor bertanya, apakah Putin tersesat? Putin bilang bahwa dia sedang periksa apakah ada Sulome. Dan Kapten sudah mulai bertugas, meski belum pulih sepenuhnya. Dan ketika pendaratan, katanya mesin mati dan sumber daya habis. Tapi bukankah dengan jalur pasokan daya dari luar akan bikin perbaikan border lebih lancar? Profesor bilang kalau dulu masih bisa, bahkan dapat panggil 100 servan. Tapi sejak bendering si hancur, tak bisa lagi dilakukan. Tapi setelah dipikir lagi, itu masih mungkin. Dia mengucap terima kasih dan pergi. Kemudian Kadok datang dan bertanya, kenapa Putin tak bersama Olga? Bagaimanapun, Kaleba sudah bisa percaya pada mereka. Putin bilang, benar, yang mereka dukung adalah Fujimaru, bukan Kaldea. Jika Olga sudah ingat siapa dia, mereka akan pergi. Tapi Putin tak punya keinginan bertempur dan hanya ingin melihat kelahiran yang hampir muncul. Kadok masalah jika pisah dengan Olga dan Putin, meskipun mungkin Fujimaru dan Masu akan mencoba padanya. Sementara Enjin masih sibuk perbaiki kapal dan akan matikan mesin Triton dalam 1 jam dan perlu 120 jam untuk perombakan. Tapi mengenai permintaan Profesor, yaitu memberdaya pada sarana lain, tak boleh. Akan bercuma jika itu rusak. Lagi pula Enjin tak berniat bunuh diri. Jika Kapten keberatan, dia akan tantang Kapten dan jadi tubuh utama baru. Kemudian mereka makan produk baru bakery Asrokal. Profesor setuju. Paling tidak mereka masih punya daya untuk 120 jam dan akan matikan mesin. Kemudian Profesor akan beritahu Da Vinci serta minjam 6 marinir. Bakery datang dan akan siapkan banyak sandwich ayam untuk para pekerja. Sementara di rumah TPU, Partai Fujimaru akan siapkan PLTA dan lokasinya di perbatasan dunia bawah pertama. Rupanya itu ide Profesor setelah baca laporan masuk. Kuku bilang sandwich ayam enak, tapi kenapa dia diberi makan banyak? Sederhananya karena Kuku akan mengangkat banyak kontainer. Tapi di mana Olga? Tapi berkata dia pergi saat pagi, mungkin kembali ketika malam. Masuk merasa Olga kurang bersemangat. Tapi seingat TPU, dia sangat bersemangat untuk bantai Mexico City. Tapi TPU menegaskan Oslomeh mungkin berburu Dino, tapi itu di hutan hujan. Wajar jika di hutan mereka bersaing untuk hidup. Meskipun Dinos dibantai oleh mereka, tapi awalnya Dinos lah yang menyerang Mexico. Atau apakah Olga ingin mengesankan orang-orang tertentu? Dia bilang itu idenya sebagai penguasa bumi. Tapi TPU benar, dia akan tenangkan diri. Tapi TPU yakin Olga khawatir pada Fujimaru dan Masu. Tapi di mana Wakchan? 2 hari lalu dia bersama Olga. Mungkin sekarang dia mencoba bikin Olga terkesan dengan tarian tempur. Singkat cerita, mereka berangkat dan sampai di perbatasan dunia bawah pertama. Tapi Portia tak izinkan mereka bikin pembangkit listrik di sini. Karena aku tak bisa keluar sungai dan akan mati karena bosan. Setidaknya biarkan aku nyaman. Dia tak mau jika ada konslet dan kesetrum. Mereka sadar bahwa Portia dalam modalter. Dia bilang, apakah mereka takut? Tapi inilah dia yang biasa di Midland. Da Vinci merasa dia beda dari laporan masuk. Marin bertanya, apakah Portia terluka? Tapi marinir ada banyak. Di mana Marin yang dulu? Dia tak ada, tapi perasaan mereka terhubung. Bagaimanapun, Portia membela haknya. Semua orang pasti benci jika generator seukuran tempat tidur dipasang di kamarnya. Mereka benci, tapi Enjin akan senang. Portia punya ide, bertarunglah dengannya, karena masih tak rela kalah dari manusia. Kalau dia kalah, maka akan bantu pasang generator. Kalau dia menang, nantikan hukumannya. Atau kalau Fujimaru mau, jadikan dia servan utama dan tidak mensam servan lain, maka dia akan langsung bantu pasang. Kuku baru sampai. Sementara Portia melihat Kuku mengangkat segunung kontainer. Bukankah itu Defense Spirit? Tapi mereka bilang bahwa Kuku Raja Los Bell.
kenapa orang itu bisa bersama Fujimaru? Kuku bilang bahwa dia menguasai Fujimaru sejak tiba di Lost Belt. Tanpa pilihan lain, pertarungan dimulai. Kuku bilang pertarungan tadi luar biasa, dan Kuku minta jabat tangan. Sementara Portia tak ingin melawan Kuku lagi. Karena dia kalah, maka dia akan bantu bikin PLTA. Da Vinci ingin dia bikin perancah. Tapi setelah beberapa waktu, dia kelelahan karena lebih rumit dari yang dia kira. Kalau Portia biasa, pasti tak akan sanggup. Tak lama kemudian, ada sekelompok dinos yang akan bantu. Mereka pintar dan segera paham apa itu listrik. Bahkan cara mengubah energi air menjadi energi kinetik. Dan pekerjaan Portia selesai. Dia ingin imbalan command spell. Tapi Fujimaru belum dapat semuanya, jadi tak bisa dipakai. Kalau sudah melewati yang kedua, yang ketiga menunggu. Atau kamu akan mencari kalelawar itu dan mengambilnya langsung. Apakah Kamazot sangat kuat? Portia tak tahu. Tapi Sokitonal berkata, jangan melawan Kamazot. Dia dewa paling mengerikan yang pernah ada. Dan di mana Olga? Fujimaru bilang, mereka tak bersamanya. Portia suka cara Olga memandang rendah manusia. Tapi mungkin Olga adalah musuh Kaldea. Berpisah dengannya mungkin pilihan tepat. Tapi jika Olga menyusul, dia bisa berikan beberapa kata padanya. Fujimaru bilang, kamu memang Portia di hati. Dia malu, tapi dengan cepat berkata, jangan seolah kamu tahu segalanya. Dia tidak begitu serius tentang melindungi kehidupan, dan minta Fujimaru menjaga perkataan. Jangan anggap dia Portia biasa jika tak ingin kena geprek. Ya, takutlah. Itulah wajah yang ingin kulihat. Kalau bertemu lagi, tenangkan dirimu. Dan bersambung. Like jika suka video ini. Jika ada rek atau apapun, silakan komentar dan subscribe bila perlu. Bye-bye.